redha tak dengan aku ni? Sebab kita tak sempat minta maaf. Kita tak tahu pun apa nak jadi dengan. In fact sebenarnya sejam sebelum dia meninggal tu akak masih buat live lagi. Oh ya ke? Di Facebook memang masih tunjuk lagi dia kami on the way nak ke Kotoban, ke Kudat. Dia masih lagi muncul dekat live kan. Jadi bila macam memang ramai orang terkejut lah sebab jam ni dia keluar lagi the next hour dengar dia dah tak ada kan. Oh, maksudnya waktu perjalanan tu sebenarnya semua orang berjaga. Semua orang berjaga, cuma dia orang baru lepas berhenti sembahyang Zuhur waktu tu. Kak, suami akak memang ada sakit. Memang ada sakit. Sakit apa? Dia ada darah beku dalam saraf kepala. So dia, bila dia macam tu, dia jadi macam epileptik lah. Dia mudah pingsan. Dia mudah pingsan. Jadi dia memang tak boleh drive. Dah lama sakit tu? Dari umur dia 18 tahun. Oh, mudah. Okey. Oh, so memang kerap pingsan lah macam akak cakap. Memang dia kerap pingsan lah. Macam dia pernah aksiden di highway. Orang telefon suruh datang hospital tengok dia. Tengok dah putus jari. Maknanya, tapi itulah. Dia sakit macam tu. Tapi dia meninggal tidak dengan sebab sakit itu. Sebab lain eh. Sebab lain. Alright, baik. Tu sekejap lagi. Baik. Sekarang ni kita nak masuk. Quote of the day. Boleh kak sekiranya untuk bagi motivasi kat kita pagi ni? Yep. Kak ada tak pegang kata-kata hikmah apa dalam hidup kak? Tiada yang salah pada takdir Allah. Masya Allah. Okay. Itu saja. Wow. Jadi yang salah pada takdir Allah. Maksudnya kak, kalau boleh relate dengan kehidupan akak? Maksudnya benda ni akak pegang lepas, maknanya lepas the first ujian lah. Lepas arwah suami meninggal kan. Okay. Maknanya tak ada apa yang salah. Apa yang Allah buat kat kita tu, walaupun kita rasa tak elok, macam kita rasa benda tu buruk lah untuk kita macam akak. Okay, sakak lah. Suami meninggal. Tapi sebenarnya itu yang terbaik untuk kita. Sebenarnya itu yang terbaik. Walaupun waktu mula-mula kalau siapa yang ikut cerita akak daripada awal, akak tertanya-tanya kan bila lepas accident tu. Akak kata salah ke aku pindah ke. Tapi bila kita fikir balik sebenarnya, Allah tu dia tak akan bagi kita yang buruk kan. Ya, sebetul. Cuma akak ambil berapa lama masa tu kak untuk akak terima kata benda ni adalah terbaik dari Allah? Rasa macam dalam lepas sebulan kejadian. Tapi waktu kejadian, waktu baru-baru macam tak boleh terima juga kan? Ke macam mana? Kawan-kawan yang datang tengok akak kat Sabah, dia orang cakap macam even hari kejadian pun macam besok kan, macam esoknya tu akak dah boleh bercerita macam biasa. Jadi dia orang sangat, dia orang susah hati sebenarnya sebab dia orang tu macam sebab akak tak nangis. Takut akak tak kuat. Tak kuat. Macam takut lepas tu kita jadi tak kuat kan. Betul. Tapi alhamdulillah lah. Macam kita terima je lah. Macam Allah kata macam ni. Macam akak cakap dekat kawan-kawan lah. Akak berebut dengan Allah. Akak sayang suami. Allah pun sayang suami akak. Jadi akak berebut dengan Allah. Memang akak tak menang lah. Mestilah Allah yang menang. Jadi dia ambil lah. Oh, ini kata-kata ni. Kan, kita berdebut dengan Allah, kita sayang, Allah pun sayang. Kita tu memang tak boleh menang je. Ini kod lagi satu. Baik, betul lagi kod. Baik, insyaAllah lepas ni kita... Kita bersama dengan Kak Izzat, iaitu cancer fighter yang menghidap cancer ovari dan juga cancer rahim. Kak, akak dapat tahu akak kena cancer ni bila? Tahun lepas? Tahun lepas bulan September. Right. So, pertama kali akak dapat tahu tu daripada siapa? Doktor perubatan di hospital Slim River, dia dah katalah macam tumor marker you tinggi, lepas tu dan kita tak rasa ini fibroid. Sebab mula akak pergi hospital tu sebab ingat ada fibroid. Jadi macam bila kak, fibroid tu apa benda? Fibroid tu maknanya ada ketumbuhan di rahim kan. Jadi bila kita tak faham kan kak. Bila pergi mula-mula ingat fibroid, tapi lama-lama dia tu bila dia buat macam buat pemeriksaan lagi dia tu, kami tak rasa ni fibroid. Kami rasa ni benda lain. Okay. Maknanya cancer lah. Jadi bila dia buat tumor marker, dia kira memang tumor marker tu tinggi. Okay. Maknanya memang kemungkinan besar dia tu, kami 100% sure ini cancer lah. Akak ada rasa tak yang akak dapat cancer ni sebab stres selepas pada kematian arwah suami? Sebenarnya simptom cancer ni dah ada beberapa tahun lepas. Jadi arwah suami pun pernah cakap, dia kata jomlah pergi doktor check kan. Tapi akak, jawapan akak kepada dia lah, setiap kali dia kata pergi hospital tu ialah akak cakap, kalau saya sakit, siapa nak jaga abang? Simptom dia apa kak? Simptom dia kalau macam akak sendirilah, akak ada prolonged menses, maknanya dia datang haid yang lama. Banyak. Sampai kadang-kadang 45 hari, maknanya tak berhenti. Kalau biasa berapa? 2 minggu? Dalam 2 minggu kan. Paling banyak pun 15 hari. Kadang-kadang ni macam sebulan lebih. Lepas tu, darah kita dah turun lah. Hemoglobin kan. HB kita turun banyak. Macam akak,
Kenapa akak pergi ward akhirnya? Sebab hemoglobin akak turun sampai 4.5. Banyak. Tapi pun itu pun doktor kata badan you masih melawan lagi ni, kata sebab tak ada, tak nampak sangat pucat. Kita masih boleh drive. Maknanya macam you still melawan, kata badan you masih melawan. Jadi bila doktor kata kami syak ni kanser, kita rujukkan you ke Ampang. Dan doktor kat Ampang kata kena remove. Dan akak masih menghidap kanser kan, sebab tu kita panggil cancer fighter. Dia bukan cancer survivor. So survivor ni maknanya dah hilang terus. Okey kak untuk orang yang tak tahu pasal kanser. Tapi bila dia dengar kanser saja, dia satu benda yang macam biar ni tak chan. Tak ada chan ni. Dia jadi macam tu sebab kita selalu terpengaruh dengan drama-drama kat TV kan. So akak dapat tahu, mula-mula akak dapat tahu yang akak menghidap kanser ni. Apa yang terdetik dalam diri akak selepas ini? Dan seorang cancer fighter iaitu Kak Izzat yang menghidap kanser ovari dan juga kanser rahim. Betul. Baik kak, tadi pertanyaan saya waktu pertama kali akak disahkan menghidap kanser ni, bila doktor kata akak ada kanser rahim dan ovari, apa akak terdetik? Akak rasa standard lah kot. Semua pesakit kanser akan rasa benda sama. Kenapa aku? Dia akan rasa macam tu dulu kan? Okay. Kenapa aku? Macam akak sih, ya Allah kenapa aku? Dah maknanya yang ni nak masuk 3 kali operation ni, aku dah letih dah ni. Macam aku dah letih. Dan kita tu shut off tau. Macam akak sendiri tak mau jumpa orang, tak nak on dah FB ke apa-apa. Memang terus deactivate sebab kita tak nak orang tanya. Okay. Bila orang tanya kita terpaksa bercerita. Kalau 10 orang tanya kita terpaksa cakap benda yang ulang, sama. Ulang. Macam, stress, dan akak tak nak orang cakap kesian. Sebab kita kan biasa kalau kita dengar, kalau kita tanya orang sakit apa, kanser, lah kesiannya. Akak tak nak dengar perkataan kesian tu. Sebab pada akak perkataan kesian tu membunuh orang yang tengah sakit sebenarnya. Bagi dia positif. Alhamdulillah kawan-kawan akak bukan yang jenis macam tu. Okay. Dia orang memang tak apa, kita buat. Kena operate. Okey, buat. Lepas what's next? Kawan akak selalu cakap, jangan fikir what if. Sebab dalam kepala akak memang apa kak, macam mana kalau operation tak berjaya? Jadi kawan akak cakap, what if tu syaitan. Okay. So jangan fikir what if. Fikir apa seterusnya? What's next? Cancer. Okey, kalau cancer apa buat dia? Kemo. Okey, buatlah kemo. Lepas tu kena buat apa? Fikir yang tu. Okey kak. Saya mungkin orang yang lain duk fikir tau. Bila dengar pasal cancer ni tak ada chance. So adakah waktu pertama kali akak dengar akak disahkan tu, akak rasa akak tak lama? 2 hari. Oh, dalam kepala akak masa tu, kalau tak minggu, bila doktor kata, sebab kita bermula dengan ward biasa, kita tak terus pergi dekat ward kanser. Jadi bila di ward biasa tu, doktor medical kan yang akan deal dengan kita. Jadi bila doktor tu kata, kita rasa you memang positif kanser, kita rasa memang ini kanser, dalam kepala akak tu cakap, kalau tak minggu ni, minggu depan kot aku mati. Sebab cara dia explain tu memang habis lah. Doktor medical cara explain. Kan. Jadi macam, sampai akhirnya akak pegang tangan dia, akak cakap, doktor boleh tak bagi saya kata-kata semangat? Saya bukan tak nak buat treatment ni. Tapi saya nak kata-kata semangat. Sebab bila doktor kata saya kanser, maknanya itu death penalty tu untuk saya. Pada saya lah. Jadi bila kita pergi ke Ampang, ke hospital yang memang betul-betul maknanya deal dengan kanser akak ni, penerangan dia tu lain kan? Jadi kita pun jadi macam, bila akak masuk je ward, terus cakap, bila doktor explain, akak tu cakap, biasa doktor, saya dah tak takut lagi. Okay. Jadi doktor tu kata, akak, Puan kena tukar mindset. Kita kat sini bukan untuk menakutkan patient. Kita akan make sure patient sihat. Dan there is hope lah, dia kata. Setiap sakit tu walaupun you kat stage berapa pun masih ada harapan. So sebenarnya kata-kata doktor tu sebenarnya apa yang kita nak tahu, Kak? Nak tahu juga apa semangat, yang doktor cakap dengan kak. Apa kata-kata semangat yang doktor beritahu kak selepas ini kita sama Kak Izzat, iaitu seorang cancer fighter mana menghidap kanser ovari dan juga kanser rahim kak so tadi kak, akak kata bila akak dapat tahu tentang akak disahkan kanser, akak rasa macam mungkin hidup 2 hari saja. Dan lepas tu akak minta kata-kata nasihat daripada doktor untuk akak semangat. So apa yang doktor nasihatkan akak? Doktor bila akak cakap macam tu, akak pegang tangan doktor, dia macam terkejut tau. Sebab macam dia kata, dia memang ingat akak nak kata saya tak nak buat treatment ni, tapi akak cakap tak, saya bukan tak nak buat treatment, saya nak kata-kata semangat. So dia kata jangan bimbang lah. Dia kata macam jangan bimbang, insya-Allah, dia kata
bila kita dah tahu, maknanya kita remove what's next tu, lalu je lah. Lalu dan insyaAllah tak ada apa-apa. Lepas tu macam mana penerimaan anak-anak akak yang ayah dah tak ada, mak pula tiba-tiba kena cancer ni? Oh, kalau anak akak yang nombor dua, yang perempuan, dia cakap macam ni je. Saya tak rasa berdebar pun. Jadi dia kata kalau tak berdebar maknanya okey lah. Umi okey. Macam anak yang pertama dia ni sikit, dia mudah tersentuh sikit, tapi dia akak tahu dia cuba kuat lah untuk akak. Macam anak-anak memang sangat kuat lah untuk akak. Alhamdulillah. Kawan-kawan pun sampai sekarang pun akak rasa akak kuat sebab orang keliling kuat. Sebab bila akak cakap kat dia, akak sini, takkan aku nak mengalah. Orang lain semua positif ni. Orang lain semua positif. Takkan aku seorang je nak mengalah kan. Jadi kita fight lah untuk itu. Contohlah macam doktor kata antara tiga simptom yang memang semua cancer fighter ada ialah rambut gugur, hemoglobin tak stable, dengan kita rasa kebas-kebas kan. So akak yang mula-mula sekali rambut gugur lah. Baru first chemo, rambut dah gugur. Lepas tu dia dah start gugur. Jadi kita macam pegang gugur. Jadi macam kita jadi macam rimas lah kan. Betul akak cakap kat anak, boleh tak kalau Umi shave je. Umi cukur je rambut. Umi pergi kat salon, cukur. So anak duk katalah, jangan buat macam tu. Janganlah fikir. Umi fikir. Tapi Sabtu yang tu akak pergi tau. Akak pergi dengan anak bongsu. Pergi shave kan. Lepas tu dah keluar. Macam aunty tu pun relax je. Dia cukur rambut akak semua. Tak ada apa lagi. Dia pun tak ada macam tengok kita semacam kan. So akak balik, akak cakap kat anak yang ikut tu. Akak cakap, comel tak Umi? Lepas tu dia cakap, biasa je. Dia cakap tu. Lepas tu pergi singgah kat tempat kerja anak kan. Kedai dia. Lepas tu dia cakap, dah buat tak ke? Dah buat dah. Macam akak relax je lah. So petang tu bila dia balik, sampai kat pintu dia, assalamualaikum, botak? Lepas tu anak-anak yang perempuan dia, avatar, dia panggil kat avatar. Sampai sekarang, avatar. Sebab dia kata avatar tak ada bulu kening, tak ada rambut. Dia kata kan, lepas tu kat rumah pun dia cakap, tak payahlah pakai sekuk Umi. Biar je lah, kita tahunya Umi tak ada rambut kan. So macam benda tu kecil sebenarnya. Tapi kita jadi macam, oh dia okey kan. Boleh terima kan. Alhamdulillah. Baik. Jadi macam akak pun, sebab akak menulis. Akak menulis. Jadi setiap hari akak akan tulis dekat Facebook. Mula-mula tu tak nak. Mula-mula shut off semua tau. Macam sebab akak tak nak orang tahu akak sakit kan. Tapi guru penulisan akak, Bunda Noor kan, dia cakap, tulis kak. Dia kata sebab mungkin ada orang yang sakit macam akak yang dia tak tahu nak buat apa. Sekurang-kurangnya dia baca apa yang akak tulis, akak boleh share dengan dia kan. Sekarang akak menulis lah. Menulis balik. Dan kita share lah benda-benda macam ni. Benda yang macam dulu sebelum sakit, badan akak besar. 90 lebih kilo tau. Jadi anak panggil akak bol, mangkuk kan. Jadi bila sekarang ni surut, susut badan banyak, dia kata, oh dah tak macam bol. Tapi alhamdulillah lepas kemo yang keempat kelima tu badan akak naik balik tau. Dulu 60 lebih, sekarang dah 70 lebih lah. Dia kata, oh Umi dah nampak macam bol balik. Anak-anak akak ni kuat gulau punya sebenarnya. Dah nampak balik dah, dia kata macam bol. Lepas tu macam kalau dia lalu sebelah, dia kata, bol. Kan? Jadi kita pun jadi macam, tak apalah anak-anak kita, aku okey lah. Okey kak, kalau dia masuk dekat 2 jam ni kak. Saya tak nampak riak wajah akak ni bersedih ke? Saya tengok akak tadi senyum, cerita pun ketawa-ketawa. Walaupun jalan bertongkat ni orang tak nampak . Jalan bertongkat. Dan lepas tu kalau kita dengar daripada pagi tadi, fasa ujian dalam hidup akak lalu ni bukannya bukan biasa-biasa tau. Suami meninggal, ada accident, sama-sama bas terbalik, kaki hancur. And then suami pun memang ada mengidap penyakit sebelum tu, darah beku pun semua kan. Lepas tu kaki akak hancur, lepas tu akak disahkan kanser pula kak. Allahuakbar. Rahsia akak redha ni kak, boleh share kak? Bukan senang. Tapi akak ingat kawan-kawan pesan, yang tu lah, tak ada salah. Tak ada Allah tu, memang tak ada salah. And then macam Pak Cik Kak pernah cakap, kita ingat satu je, kita ni siapa? Kita hamba. Jadi kalau kita hamba, kita akan tak ada masalah. Kita tak ada masalah lah. Ayat 286 Al-Baqarah tu akak pegang lah. Dengan ayat 44 Al-Ghafir tu kan, wa'ufawidu amri ilallah tu, memang akak pegang. Maksudnya apa kak? Aku serahkan bulat-bulat urusan memelihara kepada Allah kerana Allah melihat kat dalam hamba ni kan. So kita serah bulat-bulat je lah kat dia, tawakal je lah. Dan bila akak cakap pasal nak redha ni kan, saya nak kongsikan sikit pasal hadis Tirmizi ni. Saya kongsikan, sejatinya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa yang redha, maka baginya keredhaan Allah.
namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Maknanya redha ilah apa-apa yang Allah tetapkan, maka Allah pun akan menurunkan redha dia terhadap kita. Macam akak kan sekarang ni semua gugur kan, rambut gugur, bulu kening gugur. Adalah kawan cakap pakailah eyeliner ke, adalah family cakap pakai eyeliner. Akak dulu fikir macam ni, tak apalah kot. Kalau lah dengan gugurnya benda ni, maknanya Allah ganti dengan pahala. So kita pilih pahala, insya-Allah. Kita pilih yang tu lah. Okey, baik akak, terima kasih. Insya-Allah.